Saat ini masih berlangsung pertandingan antara Sitap melawan Bintang dan Sitap. Hingga saat ini terlihat Sidrap masih unggul 55-22 sobat Tribuners. Lihat pertandingan masih berlangsung, Sidrap masih berupaya keluar dari tekanan. Saat ini skor masih 55-24. Lihat Pindrang kali ini coba mengangkat. Nice sekali tadi Pindrang, masih terus mencoba mengangkat. Kali ini Sidrap masih berusaha terus melaju. Kita lihat pemain nomor 11 Sardin kali ini, kita lihat mencoba terus angkat. Kali ini pemain nomor 11 mencoba mengoper ke depan pemain nomor 9, pemain nomor 10. Still by Sidrap. Sidrap mencoba untuk maju ke depan, mencoba sayang sekali foul tadi dari pemain Pindrang bernomor 23. Kita lihat kali ini free throw untuk pemain dari Sidrap. Pemain Sidrap kali ini mencoba untuk free throw dari apakah pemain Sidrap bisa menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan. Kita melihat saat ini pemain Sidrap masih terus berupaya. Kita lihat Sidrap masih mencoba terus angkat kali. Kita lihat Sidrap memulai cobanya kali ini. Sayang sekali tadi foul dari Sidrap kali ini. Sidrap, Jason number action for trouble. Sidrap,
Nah, kali ini tersisa sekitar 1 menit lagi ya sebelum pertandingan di quarter ketiga usai. Sidrap masih tertinggal sekitar 30 poin lagi. Kita lihat akankah Pindrang dengan mudah mengalahkan Sidrap pada pertandingan malam hari ini. Terlihat oh, sayang sekali ya. Kali ini pemain dari foul lagi. Lihat lagi dan lagi foul dilakukan. Kali ini Pindrang unggul dari Sidrap terlihat berbeda 30 poin. Akankah bisa Sidrap mengejar ketertinggalan? Baiklah Tribuners, terima kasih. Saya Fakih Gas melaporkan dari ajang Porprov 2022. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.